Best People, apa kabar? Kali ini saya Caca akan membawakan berita seputar gereja kita yang telah dirangkum dalam GKBJ News. Pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober, akan diadakan gathering Akbar Komsel di gereja kita pada jam 7 malam. Diharapkan seluruh PKS dan anggota Komsel hadir dalam acara ini. Tim misi dan diakonia akan mengadakan pelayanan misi pada hari Kamis tanggal 4 Desember ke penjara wanita Pondok Bambu. Adapun barang-barang yang dibutuhkan adalah dukungan dalam bentuk dana bisa dikirim baik melalui amplop misi maupun rekening gereja. Nah, berikut ini adalah jadwal kebaktian dan perayaan Natal pada tahun ini. Natal umum akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 23 Desember, jam 5 sore di Sport Club Kelapa Gading dengan tema Incarnation of Love. Pada hari Sabtu, tanggal 13 Desember, akan diadakan Natal Sekolah Minggu, jam 4 sore di lantai 5. Dan untuk Natal Usia Bahagia akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 16 Desember, jam 9 pagi pada Persekutuan Usia Bahagia. Christmas Carol akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 18 Desember, jam 9 pagi. Jangan lupa untuk menghadiri ibadah minggu depan dengan tema Dekat Tapi Jauh oleh Pendeta Sobianto. Dan persiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Oke, demikian GKBJ News kali ini. Saya Caca, pamit undur diri. See you next week and God bless you.